Dan berdasarkan data dari siagapmk.id, per hari ini terdapat 19 provinsi dan 208 kabupaten kota yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, di mana 5 provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pemerintah melakukan respon cepat, baik untuk kesehatan hewan dengan melakukan vaksinasi pada hewan ternak ataupun kesejahteraan masyarakat dengan menjaga distribusi hewan ternak terkendali dengan baik. Dan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019, BNPB dan Satgas COVID-19 juga berkomitmen membantu penanganan wabah PMK pada hewan ternak dengan melakukan penanganan darurat serta logistik dan peralatan, melakukan kolaborasi lintas sektor, memaksimalkan sumber daya dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network.